Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara mudah mengatur tata letak tombol navigasi untuk HP Oppo. Nah, tombol navigasi pada HP Oppo kalian dapat diubah tata letaknya. Nah, berikut tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan HP Oppo kita. Kemudian kalian bisa scroll dulu ke bawah dan kalian pilih yang alat serbaguna. Yang ini. Nah, di sini kalian pilih yang tombol navigasi. Nah, di sini tersedia dua opsi preferensi tata letak tombol. Ada yang atas ini dan juga ada yang bawah ini. Nah, untuk yang atas ini tombol kembalinya ada di sebelah kanan. Sementara yang bawah ini tombol kembalinya ada di sebelah kiri. Kalian dapat memilih salah satu. Nah, misalnya di sini saya pilih yang bawah ini. Dan secara otomatis tata letak tombol navigasi di HP kita pun akan ikut berubah, langsung berubah. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat di sebelumnya tombol kembalinya berada di sebelah kanan. Nah, sekarang berada di sebelah kiri. Nah, itulah dia cara untuk mengatur tata letak tombol navigasi untuk HP Oppo. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.